Selamat berjumpa bersama kami dalam tayangan Mengenang Putih Abu-Abu. Genap 53 tahun perjalanan SMA Katolik Untung Seropati Sidoarjo, usia yang sudah cukup matang dalam menempuh sebuah perjalanan kehidupan. Untuk itu, di hari yang istimewa ini, kami mengundang 3 narasumber yang juga istimewa. Untuk itu, jangan lewatkan video berikut ini karena ada banyak hal yang menarik dari kami untuk Anda, orang-orang istimewa di hati kami. Kita ikuti. Ya, baik, kita akan mengawali pembicaraan kita yang pertama dengan narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Dr. Andus Haryo Wikanadi. Selamat berjumpa, Pak Haryo. Selamat berjumpa. Pak Haryo ini guru yang senior di sekolah kita tercinta ini. Beliau mengampu mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan mengenal lebih jauh tentang sekolah ini bersama Bapak Haryo. Ya, Pak Haryo lulus pada tahun 1982. Anda semuanya itu masih belum lahir ya. Saya juga masih kecil waktu itu, masih SD. Pak Haryo, bagaimana bisa diceritakan bagaimana sekolah ini bisa berdiri seperti ini? Mungkin Pak Haryo yang lebih tahu pada waktu itu. Terima kasih, Berno. Sebelumnya saya mengucapkan selamat siang. Saya bertemu dengan Bu Retno, bisa kita saling koordinasi bagaimana memajukan sekolah itu. Karena saya diberi mandat oleh Bu Retno untuk menceritakan bagaimana keadaan sekolah SMAK Untung Seropati sebelumnya. Pak, saya alumnus SMAK tahun 82, tapi setidaknya saya mengerti bagaimana silsilah daripada SMAK Untung Seropati. Yang mestinya berdiri itu adalah sebelum Untung Seropati SMA-nya itu ada SMP. SMP, SD yang bernaung di sini. Setelah itu tahun 68 baru ada SMAK Untung Seropati Sidoarjo. Setelah itu berkembang berubah namanya adalah SPIMK, yang pada waktu itu saya masih sekolah di sini itu adalah kepala sekolahnya Pak Joko. Sebelumnya saya pada waktu itu saya juga tidak tahu, yang tahunya adalah Pak Joko pertama kali mendirikan yang pertama. Terus yang kedua, sekolahnya tidak sebagus seperti ini, masih sekat-sekatnya itu adalah berupa papan. Jadi kalau guru menjelaskan itu masih kelihatan karena hanya bukan tembok tapi papan. Nah, sehingga ada kemajuan beberapa tahun kemudian itu berkembang sampai dengan sekolah di mana-mana pun itu adalah yang swasta paling hebat itu adalah SMA Katolik Untung Seropati. Kalau SMA Negeri 1 tidak diterima, pasti larinya di SMA Katolik Untung Seropati. Karena pada waktu itu sekolah swasta yang besar hanya SMA Katolik Untung Seropati Sidoarjo, SMA Antartika, dan SMA Muhammadiyah. Tapi itu adalah masih dipilih Katolik Untung Seropati Sidoarjo karena sekolah-sekolah itu yang saya sebutkan tadi adalah masih istilahnya apa ya, belum maju semaju daripada SMAK Untung Seropati, sehingga muridnya bukan dari sana saja, dari Surabaya ada pun sekolah sini.
terutama banyak lingkungan itu pabrik gula Japanan sampai Japanan itu banyak sekolah di SMA. Dan terus terang pada waktu itu kalau bukan sekolah Katolik itu di Sidoarjo yang desa-desa yang masuk itu hanya anak-anaknya kepala desa seperti itu. Jadi jarang sekolah yang terbiasa itu adalah jarang. Kalau itu pribumi pasti mempunyai apa ya istilahnya mempunyai apa kekuasaan. Artinya kekuasaan orang tuanya punya jabatan. Dia mempunyai apa itu istilahnya apa ya kalau dipandang itu orang hebat semacam itu. Jadi untuk tahun tahun sekitar antara 68 sampai ya 89 itu kita masih dipandang karena apa dipandang karena kita ditunjuk selaku sekolah swasta paling dipercaya di Sidoarjo. Tadi awal berdirinya itu SD dulu ya Pak? Iya, SD sama SMP. SD, SMP. Setelah itu tadi Pak Aryo tadi menyebutkan SPDMK, apa itu Pak Aryo? Namanya SPDMK itu adalah gabungan semua, tidak berdiri SDK, tidak berdiri SMPK, tidak berdiri SMAK, tapi namanya berubah SPDMK. SPDMK. Pokoknya nanti itu adalah gabungan gitu, namanya gabungan. Saya lupa karena bednya itu saya masih punya itu bednya, tapi singkatannya lupa karena sudah lama. Maka karena itu sudah itu dilebur, maka kalau sudah berdiri sendiri-sendiri karena memang sudah punya lokasi sendiri. Jadi SPDMK itu pada waktu itu anu ya Pak ya apa? Gabungan. Ini sekolahnya tidak hanya SMA, tapi juga mulai dari SD sampai SMA. Iya. TK ada, Pak? TK-nya ada. Namanya juga apa? Namanya sudah berubah. Hanya satu itu SPDMK. Tidak kelompok-kelompok TK. Ya, namanya juga untuk Surabati. Iya, tetap SPDMK untuk Surabati. Lokasinya, Pak? Lokasinya sementara di sini, di SMA ini. Karena memang belum, kalau sudah punya lokasi itu namanya. Jadi ini kompleks ya, ya ini. Kompleks SPDMK untuk Suropati gitu. Ya. Itu sampai tahun berapa hari? Sampai tahun 80 itu sudah. 80. Ya. Setelah itu SD SMP-nya berpindah ya, lokasi. Berpindah lokasi semua. Termasuk SMP-nya karena kami juga alumnus SMPK ini masih berdiri di sini. Setelah itu lulus baru SMA-nya di sini. Pak Aryo masih ingat yang mendirikan siapa Pak Aryo? Yang mendirikan. Yang mendirikan pada waktu itu bukan namanya sekarang Yohanes Gabriel, tapi waktu itu Wijana Sejati. Masih bersama Yayasan Wijana Sejati. Ya, masih Wijana Sejati. Pada waktu itu Romo Tumo yang istilahnya yang kuat. Setelah itu ikut bersama dengan Yayasan Yohanes Gabriel ya, tahun berapa? Belum tahu Yohanes Gabriel itu sekitar mungkin ya saya sudah jadi guru ini jadi guru setelah murid itu tidak pernah jadi guru baru saya tahu kalau waktu murid masih Wijana Sejati ya. Begitu sudah mengajar tahun 88 saya mengajar. 88 itu masih Wijana Sejati. Ya. Mungkin ya 97-98 pada kali itu. Iya. Kemudian yang lokasi dipakai untuk SMA ya di sini, ya. Yang SD-nya pindah ke Kartini waktu itu. Oh, yang SD 1 ya. Kalau SD 2 itu berdiri karena SMP-nya itu di Sarinadi akhirnya dibuka SD 2. Pak Aryo masih ingat kepala-kepala sekolahnya itu? Masih ingat semua. Pada waktu masih sekolah, ya. Bisa disebutkan? Coba kita tes ya. Pak Aryo masih ingat apa enggak ini? Ya. Kalau SMA pada waktu itu adalah RPS Joko Musang. Nah, setelah itu terus
pada waktu SMA pindahnya itu karena apa, perubahan Pak Joko sendiri tidak tahu sama yayasan apa istilahnya tidak cocok. Yang pindah apa? Yang tidak cocok ya Pak Jokonya. Oh, Pak Jokonya pindah. Ingin, tapi pada waktu itu saya tahun 87 atau 83 ya Bu ya. Itu saya menjadi ketua OSIS. Ketua OSIS SMA Kabupaten Surupati. Itu kenapa saya bingung kok Pak Joko meluas wilayah SMK menjadi 12 sekolah. Yang 6 di yang 5 di sini, yang di Gor itu 7. Kenapa? Saya enggak tahu. Ternyata indikasinya adalah membuka lagi tapi dengan nama bukan masih sekolah SMK Untung Suropati dengan embel-embel Katolik. Pada waktu itu mungkin masyarakat tidak tahu, sehingga di sana di Gajah setahun berikutnya itu sudah berubah nama menjadi SMK Unsur Gama. Sedangkan sini itu adalah tetap SMK Untung Suropati. Tapi masyarakat masih belum tahu kalau di sana itu adalah berdiri sendiri, sehingga berbondong-bondong masuk ke sana. Dan sini terserah muridnya menjadi 5. Sedangkan di sana 5 sekolah. 5 lokal. Oh, 5 lokal. 5 lokal. Jadi pada waktu itu saya sudah ngatur pada waktu itu OSIS di sini juga OSIS di sana. Setelah saya enggak jadi OSIS itu sudah berubah. Jadi Pak Anil tetap OSIS sekolah yang di sini dan di sana. Iya. Dua. Gurunya itu juga sama. Kalau di sini pagi sama siang, akhirnya guru-gurunya pada waktu itu ditarik sama Pak Joko mau pedot ikut Katolik atau ikut Unsur Gama. Seandainya ikut Unsur Gama itu langsung guru-gurunya dijadikan pegawai negeri. Dari pihak yayasan gitu supaya tidak terikut semua. Itu guru-gurunya sini juga diangkat semua menjadi guru yayasan. Ini tadi yang menarik tentang Pak Aryo jadi ya, ketua OSIS ya. Dua tempat itu. Iya. Tentu tantangannya kan luar biasa. Kalau ketua ya. OSIS itu kan biasanya ya satu lokasi gitu. Iya. Ini dua tempat ini bagaimana Pak? Jadi peraturannya sama, jadi bukan dua, tapi tetap nama Untung Suropati Katolik. Bukan Unsur Gama. Setelah itu sehingga kegiatan apapun juga itu bisa dilaksanakan. Dulu kegiatannya apa aja? Dulu ya terutama banyak camping pramuka. Belum sampai sekarang ini ya kegiatan untuk organisasi, untuk olahraga sama. Tapi kan perkembangan sekarang itu kan apa-apa sekarang online, apa-apa lomba itu tidak sebanyak sekarang. Itu hanya terbatas. Terus tapi di sana SMA tahun itu masih andalan untuk olahraga basket di Segan. Sampai sekarang berarti iya, basket ini. Sekarang ini masih di Segan di sekolah-sekolah. Ya. Kalau campingnya di mana Pak? Campingnya di Pacer, ya, di Takek Kudu, semua itu. Pramuka berarti Pak? Iya. Pak Aryo pencinta pramuka loh sebenarnya. Tapi ya kadang-kadang ada yang individu, ada yang bukan di koordinator oleh sekolah. Individunya itu mencari pacar. Pak Aryo dapat pacar juga dari sini? Ya, saya juga dapat pacar di sana. Dari sekolah ini? Ya, tapi juga putus. Berarti cinlok juga. Ya. Jadi saya itu kalau ketua OSIS itu senangnya apa Bu Retno? Saya bisa menyeleksi cewek-cewek. Waduh. Tapi tidak sekarang, dulu itu wah ketat itu seleksinya. Dipanggil oleh ketua OSIS, tunduk itu. Oh ya. Sampai-sampai saya itu juga manggil yang tercantik saya panggil. Sampai kelas 1 aja saya terserah untuk pacaran. Dulu namanya 1, 2, 3 begitu, bukan 10, 11, 12. Masih kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya Pak Aryo. Kelas 1, 2. Lalu kenapa Pak Aryo
kesalahan orang tua meninggal pensiun itu ya, terus saya akhirnya putuslah dengan biaya. Terus saya pindah di Wijaya Kusuma pada waktu itu. Terus saya akhirnya saya memutuskan untuk begitu. Nah, terus saya datang ke sini, saya kan pos ya Bu. Pada waktu itu tahun 88 saya pulang ke Sidoarjo mengantarkan ponakan saya. Kok SMPK itu bukan ke sini tujuan saya pertama. SMPK pas sekolahnya banjir. Itu benar banjir, terkesan jelek lah itu. Akhirnya kan diperbaiki. Nah, pada waktu itu saya dipanggil Pak Riz, kepala sekolahnya. Pak Riz, kan gimana? Tolong saya dibantu untuk membesarkan SMPK. Terus saya lihat, oke Pak Riz, saya bantu. Tolong saya nanti adalah disiapkan untuk bagaimana guru-guru. Ternyata gurunya cuma sedikit, karena muridnya cuma 12 per satu ya. Paralel nggak ada, kelas berapa, 7 ya, atau dulu kelas 1 SMP itu cuma 12, 13, 16. Berbicara tentang awal Pak Aryo di sini ya, pada waktu itu tahun berapa Pak Aryo? Ngajarnya mulai tahun 88. Nah, tentu ada banyak tantangan ya, karena tentunya pada tahun-tahun pada waktu itu tidak se teknologi tidak seperti sekarang ya. Mungkin tantangan terberat apa Pak Aryo pada waktu itu? Kalau di situ kan saya berbicara dulu untuk yang itu. Jadi banjir sekolahnya bagaimana? Kembali ke banjir ternyata. Banjir itu karena bagaimana kelas itu akhirnya kan gini Bruno. Tahun itu saya menghubungi karena saya punya tanggung jawab bagaimana sekolah Katolik ini bisa maju. Itu adalah saya menghubungi para alumnus. Tolong anaknya supaya disekolahkan. Akhirnya tahun itu juga bertambah Bruno. Tahun berikutnya saya 88-89 naik menjadi 21 berikutnya naik terus karena saya saling hubungan dengan para orang tua khususnya meeting saya itu saya suruh masuk ke sana. Akhirnya berlanjut sampai menjadi bertahun-tahunnya punya naik ya naik itu karena yaitu tadi akhirnya berdiri sampai 3-4 tapi sebelum itu tempat duduk ini tidak ada Bruno. Kalau ada murid baru, umpannya kurang. Akhirnya saya pinjam karena Pak Joko tadi sudah kenal saya, maka kursinya ini tadi pinjam. Ngangkat dari karena dekat dari unsur Gama sama SMPK itu dekat, sehingga setiap itu guru-gurunya ngangkat kursi untuk melengkapi apa meja di kursi ya. Yang sekarang tantangannya SMA kamu Suropati yang sekarang yang saya maksudnya yang sekarang ini sejak awal berdiri ketika Pak Aryo mengajar di sini dengan saat ini mungkin ada perbedaan tantangan. Ya, kalau saya berapa ya tahun 2007 baru masuk sini sehingga saya kira untuk perubahan tidak ada masalah kalau perubahan kalau ditinjau dari tahun saya masuk saya menjadi siswa sini ya. Tahu beda, tapi kenapa melekatnya itu adalah lebih dekat untuk tahun yang baru. Biarpun di sana itu adalah sekarang kan antara sekarang sama dulu itu beda. Dulu itu pendekatan sama murid itu dengan guru dan apa istilahnya. Murid itu tunduk itu istilahnya hormat sekali sama guru biarpun nakal-nakal tapi ada rasa hormat itu pada guru. Tapi sekarang itu bedanya anak itu apakah bisa tidak dipertemukan dengan guru itu hormatnya kurang untuk toleransi masih kurang sehingga sampai sekarang alumnus itu pun kebetulan saya juga ketua alumnus ya untuk angkatan saya itu adalah dekat sekali. Kalau dibanding sekarang itu mungkin jauh.
Karena Pak, teman sendiri saya di sini bujang, jangan meremehkan sekolah kami. Ada teman saya yang bintang 1 sampai sekarang. Itu perbedaannya untuk Katolik zaman dulu sama sekarang. Tuh, bener anak-anaknya itu pinter, anak-anaknya pinter. Sampai sekarang saya itu kalau hal ini. Pak Arya tidak berkeinginan untuk mencari pada waktu itu, pada waktu awal dulu. Ya. Pak Arya nggak berpikir untuk mencari sekolah lain atau mengajar di tempat lain begitu. Terima kasih Pak. Pada waktu itu saya itu ya karena apa ya? Biarpun saya ini adalah muslim, tapi karena asal saya itu tidak ada. Pada waktu itu saya itu kan ngajar sini Bu ya. Pada waktu itu gaji lebih besar, sehingga teman-teman saya sebanding. Kalau saya sudah punya rumah 3, pada waktu itu teman saya yang seangkatan saya ngajar itu belum punya rumah. Sehingga saya untuk keluar pada waktu itu tidak ada hasilnya. Sehingga tapi tetap saya ingin mengajar di sini, mengabdi karena saya ingin membesarkan sekolah yang saya cintai. Itu karena cinta Pak Arya kepada Yayasan Yohanes Gabriel ini ya Pak Arya? Ya kalau dikatakan cinta sama yayasan juga enggak salah. Tapi cintanya adalah pada sekolah. Iya. Cinta pada SMA Untung Suropati Sidoarjo. Nah itu yang susah hanya untuk menghidupkan cinta. Bagaimana menghidupkan cinta di sekolah ini Pak Arya? Nah, kalau saya kan mempunyai supaya hidup ini ya masing-masing angkatan itu kan punya alur musik. Nah itu kita gerakan sana supaya SMA itu tetap jaya. Tetap jaya dengan jalan mari kita himpun sama-sama para alumnus untuk saling berlomba untuk menghubungi sekolahan yang kita cintai. Adik kelas saya juga itu sama. Tapi belum pernah pelaksanaannya itu kenapa nanti diadakan reuni itu sering di luar, saya sudah meminta tolong di dalam semacam ini. Kan kita dalam rangka hari ulang tahun sekolah kita tercinta Pak Arya. Menurut Pak Arya bagaimana sekolah kita ini saat ini sudah begitu luar biasa hebatnya dibanding yang dulu? Kalau sekolah kita itu kan sudah 53 tahun. Iya. Tapi setidaknya itu adalah mengundang kemandirian untuk apa ya? Untuk kreasi. Saya lihat siswa-siswa kita sudah mempunyai kreatif, apalagi dengan dasar biarpun kita itu tidak saling ketemu, itu saling menonjolkan antara kegiatan-kegiatan yang ada di SMA. Nah, contohnya kita banyak ya juara-juara yang tidak melalui kesiswaan atau mungkin tidak terkoordinasi dengan sekolahan, itu banyak siswa yang sudah mempunyai kreatif termasuk lomba-lomba. Buktinya apa? Kita juga juara. Jadi pesannya untuk anak-anak Pak Arya? Pesan untuk kami, para orang tua, para alumnus, tolong itu semua kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah itu didukung dengan berdasarkan orang tua. Karena kami banyak ya, orang tua yang anaknya sekolah sini itu banyak murid saya. Ya banyak murid saya, ada yang jadi dokter. Udah akhirnya anaknya juga masuk sini ya Pak Arya? Jadi cucunya Pak Arya yang masuk sini? Ini sekitar ada 5 ya cucu saya. Kalau dibuktikan bahwa sekolah Katolik ini adalah juga tidak bisa diremakan. Kenapa? Karena terus terang saya ngomong ini karena lingkungan saya ada Bu Retno, ada Bintang 1 yang sekarang menduduki kepala Lantamal Makassar. Itu nanti kalau Pak Ari Bu Retno membutuhkan itu bisa kita panggil. Termasuk sekolah kita kalau membutuhkan ya Pak Ari ya. Ya baik Pak Arya, bisa mengucapkan selamat ulang tahun untuk SMA Agung Suropati. Selamat ulang tahun, semangat untuk SMA Agung Suropati, semoga jaya kedepannya. Iya, terima kasih Pak Arya, terima kasih atas kehadirannya. Jaya lah SMA Agung Suropati.
pada segmen yang kedua. Tetap jangan kemana-mana, saksikan tayangan berikut. Terima kasih. Bu Sri pun menjadi seorang guru yang luar biasa seperti
ini ya Bu Sri. Kita beri tepuk tangan untuk Bu Sri. Ya, kita tepuk tangan sendiri ya Bu Sri ya. Yang di rumah juga ikut tepuk tangan. Ya, Bu Sri dulu pernah menjabat sebagai pengurus OSIS, Bu Sri? Waktu saya sekarang tapi untuk pengurus kelas itu saya menjabat sebagai Mas Miru, dapat tanggung jawab sebagai sekretaris kelas kelas 2 dan kelas 3. Begitu ya. Bu Sri pernah cinlok? Maaf saya tanya, tentang Bu Sri apakah pernah cinlok? Karena masa SMA tidak pernah lepas dari yang namanya cinta. Bu Sri pernah mengalami? Jujur Bu Sri, jujur ya. Saya sangat
kagum dengan guru ini, yaitu Guru Irawati. Beliau orangnya tegas, orangnya disiplin sekali, tegas. Kalau mengajar juga enak, gampang gitu. Disiplin sekali. Jadi siswa benar-benar dibuat harus berhati. Jadi nggak sampai siswa itu guyonan sendiri, nggak bisa mainan sendiri, nggak bisa. Tapi dari situ siswa menjadi jelas. Jadi karena guru kimia ya, Bu, ya berarti apakah guru kimia itu menginspirasi Bu Sri sehingga bisa menjadi guru yang juga guru kimia? Ya, betul mungkin ya. Waktu kelas 10 saya nggak sendiri. Saya gak sendiri ya kelas 10 itu. Masih ingat saya, waktu kelas 10 itu saya harus pas-pasan. Tapi kelas 2, kebetulan saya, guru saya adalah Pira. Ini menjadikan saya senang kimia. Berawal dari senang. Karena berawal dari senang, akhirnya saya senang belajar. Terutama kimia. Dari situ, saya setelah lulus SMA, saya melanjutkan ke kimia. Kemudian di saat saya semester 7 ada berita bahwa Bu Ira itu meninggal dunia karena sakit. Karena informasi itu hanya semester 8 saya belum wisuda. Saya berusaha kesini menghubungi kepala sekolah, waktu itu masih belum titik Sidowati. Saya mau datang ke sini, kemudian saya melamar dan saya diterima dan sampai sekarang. Pasti kalau Bu Lina melihat ini pasti bangga luar biasa ya, karena salah satu murid yang menyayangi beliau ternyata juga menjadi guru kimia dan di sekolah ini. Ya begitu, barangkali pasti beliau ya juga bangga. Setelah itu Bu Sri memilih menjadi guru, tapi kenapa harus di sini Bu Sri? Ya. Bukankah ada sekolah-sekolah yang lain begitu? Kenapa ya memilih di sini juga akhirnya? Ya. Gak bisa move on atau gimana? Karena waktu itu memang saya berawal dari sini. Apa salahnya saya mengabdi di sini? Jadi ilmu yang saya dapatkan saya transfer ke anak-anak atau adik-adik kelas saya, gitu. Bisa jadi yang saya bisa jelaskan. Jadi memang saya rasanya kok sekolah ini cocok gitu, karena disiplinnya tadi. Gitu ya. Iya. Selama ini kira-kira ada pengalaman menarik apa di sini? Selama menjadi guru di sini pasti kan ada sesuatu yang membuat perasaannya di sini itu senang. Atau bagaimana? Satu aja peristiwa yang mana? Peristiwa ya. Mungkin kebersamaan dengan para guru atau dengan siswa barangkali di sini. Untuk situasi kerja. Situasi kerja di sini itu nyaman. Saya kira dari sini lah yang menyebabkan saya enjoy. Dari situasi, kondisi yang nyaman ini menyebabkan saya enjoy saja. Gitu juga dengan anak-anaknya, siswa maksud saya, siswanya juga ya bisa lah diajak kerja sama. Gitu juga ada guru karyawan di sini enak diajak kerja sama. Jadi lingkungan kerja yang kondusif ya, akhirnya membuat kita juga merasa enjoy ketika bekerja. Nah, ini pesan untuk para siswa Bu Sri. Siswa yang nonton ini bisa mengambil sesuatu yang apa namanya bisa dipakai untuk kehidupan mereka. Berikan pesan-pesan untuk anak-anak Bu Sri. Anak-anak semua, seperti apa yang dikatakan Bu Sri tadi bahwa kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin,
selama kamu bisa harus manfaatkan semaksimal mungkin. Jangan buang-buang waktu untuk kegiatan yang tidak bermanfaat. Gunakan waktumu semaksimal mungkin untuk kegiatan yang bermanfaat, karena waktu itu tidak bisa kembali. Ya, nah, waktu tidak bisa kembali. Dan mungkin harapan untuk sekolah ini, Bu Sri. Harapan saya semoga sekolah ini semakin maju, semakin dikenal oleh masyarakat dan semakin ya, semakin jaya luar biasa karena sudah 53 tahun usia sekolah ini. Terima kasih Bu Sri karena sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini dan kita akan rehat dulu sebentar untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Dan ingat, jangan kemana-mana, masih ada hal yang menarik untuk kita saksikan.
Ya, kita kembali di Mengenang Putih Abu-Abu. Di segmen ketiga ini telah hadir bersama kita Ibu Anita, Sarjana Psikologi. Beliau adalah guru bimbingan konseling di sekolah kita yang tercinta ini. Jika biasanya beliau yang mewawancarai siswa, kali ini giliran saya yang mewawancarai beliau. Kita akan bicara banyak sekali untuk kegiatan hari ulang tahun sekolah kita ini. Selamat berjumpa Ibu Anita. Ya, benar. Ya, kali ini Anda yang diwawancara. Iya. Saya jadi ikut dekat. Iya, Ibu Anita ini ya. Lulus pada tahun 2013, ya Ibu ya. Iya, betul. Saya alumni SMA Katolik Untung Surabati Sidoarjo tahun 2013. Tahun 2013. Ya. Tadi narasumber kita yang sebelumnya itu memilih sekolah ini karena faktor utama disiplin. Nah, bagaimana dengan Ibu Anita ini? Kenapa memilih sekolah ini? Apakah sama juga dengan dua narasumber kita yang tadi? Bagaimana? Kalau faktor utamanya itu memang dari background sekolahnya, Bu. Kalau sentimen dari pendapat orang tua saya, Untung Surabati itu salah satu SMA swasta terbaik di Kota Sidoarjo. Dan ditambah lagi, saya itu sudah disiapkan sama orang tua saya itu dari TK di Yayasan Yohanes Gabriel. Oh. Jadi saya TK Santa Maria Sidoarjo, SD-nya saya di SDK 2 Untung Surabati. Terus kemudian saya SMP-nya di SMPK Untung Surabati, terus lanjut juga SMA-nya di Untung Surabati. Dan akhirnya terus-menerus di Yayasan Yohanes Gabriel. Saya sekarang kerjanya juga di Yohanes Gabriel, luar biasa cintanya pada Yohanes Gabriel ini. Kemudian kami mendengar ya, dulu Bu Anita itu murid yang aktif ketika bersekolah ya, bahkan beliau aktif juga di bidang ini pemberitaan ya, pemberitaan dan mengelola majalah sekolah Expos. Mungkin bisa diceritakan Ibu tentang Expos pada masa itu. Oh ya, kalau saya boleh cerita ya Bu, ini versi pengalaman sebagai ketua ya. Iya, sebagai ketua ya, luar biasa. Dari saya ketua Expos angkatan tahun 2011 ke 2012 Bu, jadi menjabat 1 tahun. Kalau versi saya dulu ya Bu ya, versi saya dulu itu sebenarnya Expos itu sudah lama, tapi sempat vakum. Nah, vakumnya ini entah mungkin ada masalah di dalam internnya Expos itu sendiri. Nah, kemudian baru bangkitnya itu di tahun kakak kelas saya, Bu. Posisi kakak kelas saya, jadi saya posisinya masih juga di kelas. Kakak kelas, oh sebelumnya ya? Iya, baru istilahnya muncul lagi. Baru muncul lagi. Nah, kemudian karena vakumnya ini, yang saya tahu ya Bu, sebenarnya ruang Expos itu yang dulu tempatnya ruang OSIS itu. Nah, karena istilahnya sudah anak-anak vakum, sudah difasilitasi sekolah, terus akhirnya vakum, akhirnya sekarang ruangan itu jadi ruangan OSIS, yang saya tahu itu. Terus kemudian kakak-kakak saya membangkitkan semangat itu lagi dan mengajak adik kelasnya untuk yang suka yang pertama itu dalam dunia tulis-menulis dulu. Yang pertama dulu kan istilahnya kalau media sosial, kamera foto kan masih standar dulu. Jadi tidak yang fotografi yang sekarang seperti editor gitu. Dulu tuh benar-benar pure, kamu harus suka nulis, kamu harus suka gambar gitu. Kesannya itu untuk anak-anak yang kreatif. Nah, kemudian kebetulan saya dari SMP itu suka nulis cerita-cerita gitu. Akhirnya saya tertarik lah di situ. Tertarik di situ. Dan kemudian muncullah ide kakak kelas saya untuk menghidupkan mading sekolah. Jadi yang di Pak Satpam itu ada kotak mading. Ya, kotak mading itu dulu tuh tidak hanya diisi brosur-brosur atau poster dari perguruan tinggi, Bu. Tapi di situ benar-benar diisi karyanya anak-anak, momen. Misalnya momen Natal kita hias, Bu. Hias pakai gabus. Dulu kan masih zamannya gabus ya, Bu. Masih ngecat-ngecat pakai cat itu kita tempel, terus kemudian setiap
hari itu selalu update baru. Jadi ada tim komik, ya kamu harus bikin komik cerita tentang Natal, ditempel di situ. Tim artikel yang tentang Natal, ditempel di situ. Jadi setiap hari itu update. Jadi namanya, kalau saya ingat dulu itu bu, namanya Sagam, itu sudah banyak cat. Iya, kalau saya ingat dulu itu gitu. Sampai akhirnya ada pergantian pengurusan, terus kemudian saya dan tiga teman saya itu dipanggil bu, sama kakak ketua itu. Dipanggil ditanyain. Saya sebenarnya waktu itu tidak berekspektasi terlalu tinggi bu untuk jadi ketua itu sama sekali. Saya cuma enjoy dan saya mencintai apa yang saya kerjakan. Terus kemudian, gak taunya waktu voting bu, waktu voting dan kalau nggak salah itu skor saya sama teman saya itu seri bu, seri. Terus entah akhirnya ketua sama kakak kelas yang lain itu rumbing, terus akhirnya saya yang dipilih satu tahun. Dan yang paling saya ingat itu dulu tuh sempat karena kita kan nggak punya ruangan bu, jadi kalau namanya nyimpen cat, nyimpen gabus, telepon itu bu, ataupun kertas-kertas itu di gelas-gelas IPS bu. Dan namanya saya itu kok dulu tuh sering dimarahin sama Pak Sulis. Kenapa saya Pak Sulis yang marah ya? Iya, bukan kepala sekolah namanya Pak Sulis yang marah. Jadi bikin komik yang istilahnya
komik yang sedang ini, misalnya tentang gaya belajar atau dulu tuh zamannya masih orang tuh masih kaget ya, zaman saya tuh orang tuh masih kaget namanya web dan internet, masih kaget kaget. Jadi bikin cerita-cerita itu, jadi benar-benar satu majalah itu bahas tentang gadget. Artikelnya banyak tentang gadget. Iya, akhirnya saya sih berusaha untuk kerjasama yang di situ. Jadi supaya misalnya tuh yang di artikelnya bahasnya gadget, kemudian komiknya bahasnya tentang love, kan gak nyaman di situ. Saya berusaha seperti itu. Ya memang tapi gak gampang, susah sekali. Apalagi dulu namanya lembur ngetik di Word itu sudah biasa, bahkan dapat komplain dari bapak ibu guru kalau ada tulisannya tipu. Iya. Itu juga dialami. Itu dialami dan mungkin juga mengalami ketinggalan pelajaran. Iya nggak sih? Iya. Pernah mengalami Bu Anita? Pernah Bu, saya mengalami. Tapi kalau saya tuh pikirnya itu gini. Saya tidak menomorbankan sekolah karena saya sebenarnya tahu kalau tujuan pertama saya itu adalah sekolah. Jadi apalagi pada saat kita sudah punya tim, tenang, bukan kita yang handle semuanya. Contohnya saya itu berusaha untuk jadi ketua, tapi bukan jadi bos. Ada bagian-bagian yang harus dikerjakan oleh. Biasanya kan bedanya kalau ketua benar-benar pemimpin sama bos, kan kalau bos itu tahunya dia beres dan dia nggak mau tidak mau repot. Tapi kalau saya berusaha untuk, saya tidak mau menonjol dulu. Jadi saya tuh sudah menghandle, saya mempercayai wakil saya. Jadi supaya wakil itu tidak hanya stempel wakil gitu, tapi benar-benar peran di situ. Jadi gantian. Jadi untuk peran jadi ketua OSIS atau ketua EXPO atau background ketua apapun, bukan berarti harus menghindari pelajaran. Jadi anak-anak pada waktu itu juga harus tetap disiplin kan ya? Iya. Untuk mengikuti semua mata pelajaran. Sekarang kita bicara tentang Bu Anita sebagai guru BK ya. Iya. Kalau tadi Bu Anita sebagai siswa yang aktif dalam organisasi EXPOS, ya, salah satu organisasi di SMA Kampung Suropati ya, selain iya, OSIS. Nah, Bu Anita sebagai guru BK, hal-hal apa yang selama ini sering ditangani? Pastinya kan banyak sih ya. Banyak. Yeah. Secara umum bisa dijelaskan hal-hal utama yang sering ditangani berkaitan dengan proses anak-anak itu menjadi lebih baik lagi. Yeah. Kalau saya sebenarnya sudah merasakan tiga tingkatan. Jadi kelas 10 saya sudah merasakan sampai kelas 12. Kalau saya boleh, saya mulai dari kelas 10 dulu. Kalau yang saya sering alami itu biasanya penjajakan Bu, dari SMP ke SMA. Yang paling dominan itu apalagi kalau misalnya bukan dari SMP yang pintaran atau SMP yang misalnya seperti di luar biasa. Di luar biasa. Nah, kebanyakan anak-anak itu masih merasa tidak nyaman. Kok ini temenan sama ini kok, aku kok sendirian, ada perasaan mikirnya di situ. Bahkan untuk bulan-bulan awal Bu, mungkin atau saja semester 1 di kelas 10 itu masih banyak anak-anak yang ingin pindah kelas karena nggak nyaman, karena mungkin temennya yang di SMP itu ada di kelas itu, masih banyak yang seperti itu. Tapi lambat laun saya salutnya sama anak-anak sini itu ternyata tidak se ekstrim yang kadang mereka cerita di BK ya Bu. Tapi waktu saya memperhatikan, mereka tuh malah bisa mengalir hanya karena belum kenal. Perlu proses ya, bisa itu. Dan Bu Anita orang yang memproses itu, sehingga mereka bisa menjadi enjoy ya sama teman-temannya yang lain. Sebenarnya juga guru-guru yang ada pembagian dengan Pak Lukas ya, Bu Anita. Ada. Kalau saya sama Pak Lukas itu sepakatannya kita mengikuti sampai akhir. Jadi misalnya saya sudah pegang kelas 10 angkatan ini, nanti saya akan menemani mereka sampai kelas 12. Nah, supaya apa? Supaya saya lah yang tahu misalnya untuk si A, si B, si C ini
lalu kabar lagi yang cukup saya tahu ketika saya bawa sampai akhir. Saya seperti itu. Cuman untuk beberapa kelas 12 itu karena sistemnya kan untuk perguruan tinggi, jadi kadang ada beberapa tahun saya bagi dua. Jadi sebenarnya kesepakatan cuman dari awal saya sama Pak Lukas itu sudah sepakat dari awal kita tuntut anak yang sudah menjadi tanggung jawab sampai akhir. Dan itu yang kelas 10, tapi kalau yang kelas 11 biasanya mungkin pacaran sudah mulai suka sama sama kakak kelas gitu, sama di kelas gitu. Tapi saya salutnya sama anak-anak sini itu apa ya Bu ya, mungkin pergaulannya mungkin sudah berkembang, tapi hebatnya sekolah ini tuh pendidikan agama itu juga kuat Bu. Jadi mereka tuh sebenarnya tahu Bu, tahu batasan-batasan, karena kalau saya tanya ya Bu, kenapa kok kamu pacaran melakukan ini? Kenapa kamu tidak melakukan ini? Loh Bu, itu kan dosa. Saya tuh nggak mau Bu, karena saya sama pacar saya, makanya saya itu ingin menjaga dia. Jadi masih apa ya Bu? Masih memegang teguh agama itu yang saya salutnya itu. Upaya yang dilakukan BK untuk ini apa selama ini untuk ya menjaga supaya mereka itu pacarannya tetap dalam koridor yang benar. Iya. Apa yang dilakukan oleh BK sama ini? Kalau saya biasanya gini Bu, saya bawa itu membahas percintaan di pelajaran Bu. Jadi saya tuh memberi satu momen, kita bahas yuk momen-momen yang atau isu-isu yang lagi booming. Tapi mungkin kalau misalnya soal pacaran ya Bu, contohnya saya mengarahkan apa sih pacaran itu, kemudian mengarah pada dampak-dampaknya, bahkan sampai ada hal-hal yang traumatis. Karena kebetulan saya juga psikologi ya Bu. Nah kadang itu kebanyakan kalau dari pengalaman saya itu perubahan emosional seorang itu kecewa karena biasanya salah satunya karena cinta Bu, dan orang itu bisa sembuh juga karena cinta. Jadi biasanya saya bawa ke pelajaran, kalau tidak ya, kalau saya untuk yang terkhusus, ya saya panggil sekolah itu. Bu Arifah sendiri pernah jatuh cinta dengan teman di sekolah ini? Kalau di saya juga, saya pacaran dengan teman sekolah saya. Oh. Dari teman sekolah saya di kelas 12. Juga mengalami ya, tapi ya, tentu dalam batas-batas yang sangat teratur baik dan tidak melanggar ini ya, tidak melanggar sama anak-anak yang juga pacaran ya, yang saat ini juga sudah pacaran. Ingat norma-norma yang berlaku ya. Baik Bu Anita, bagaimana dengan peluang siswa kelas 12 yang nantinya akan menempuh pendidikan ke perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri, peluangnya bagaimana? Oh iya Bu, lanjut tadi ya Bu. Sekarang masuk ke kelas 12. Nah, masalahnya tadi yang Bruna sebutkan itu tentang studi karir. Nah, kegalauan itu entah ya Bu ya, secara siklus, secara alamiah gitu, anak-anak tuh sekarang sudah tambah dewasa. Menurut saya tuh pikirannya mereka itu jauh lebih pintar daripada saya. Saya tuh kadang salut Bu sama mereka. Kalau kelas 12 itu galaunya studi karir, sama studi karir ini terutama itu Bu tentang pemilihan ke perguruan tinggi. Soalnya memang jujur anak-anak di SMA Katolik itu untuk Solpati itu mereka masih semangat untuk belajar. Jadi kemungkinan besar lulus dengan lulus kemudian memutuskan untuk bekerja itu ya hanya sekian, hanya sedikit, tapi kebanyakan mereka masih punya pandangan yang lebih tinggi, mau belajar lagi. Nah kalau saya boleh sharing, kalau SMA untuk Solpati ini kerennya itu dia kan akreditasinya A ya. Dan mungkin ada beberapa swasta yang sudah bekerja sama dengan kami sudah lama ya. Tapi ada beberapa perguruan tinggi Bu yang kadang ketemu sama saya, itu mereka tuh pingin Bu, pingin kerja sama dengan kita. Entah mungkin promosi atau ingin menyumbangkan sesuatu, ingin, karena menurut mereka di luar sana alumni
alumni dari SMA untuk format itu bisa bersaing. Dan kebanyakan mereka itu di taraf studi lanjut itu bisa bersaing bahkan berprestasi. Mungkin nanti kalau berkomunikasi dengan ruang BK itu ada beberapa trofi-trofi yang didapatkan dari alumni SMA untuk format. Iya, nanti saya akan datang. Iya, itu ada di situ. Tapi yang ke negeri pasti juga peluangnya juga besar ya. Iya. Kalau di negeri itu sebenarnya kesempatannya sama, Bu. Tidak ada yang atau ibaratnya kayak seri ginjil ya. Ini lebih dominan ini. Itu sebenarnya tidak sama sekali. Kalau tahun proses cerita Bu di SNPTN ya, jalurnya kan ada 3, jalurnya rapot, jalur nilai tes sama mandiri. Kalau yang jalurnya rapot Bu, untuk Suropati itu di mata ibaratnya di panitia perguruan tinggi negeri ini itu kita diberi kuota 40%. Gitu. Jadi untuk itu dia tidak memberikan suasana negeri ya Bu. Jadi semuanya itu 40% akreditasinya. Jadi misalnya contohnya anak IPA sekarang itu jumlahnya kan 103, ada kuota 42 anak. Dan IPS ini 97, ada kuota 39 anak. Dan ini 39 dan 47 itu banyak. Jadi kita berharap semoga anak-anak itu juga ya bisa studi lanjut ya ke perguruan tinggi negeri maupun swasta yang lain. Ya. Sekarang bagaimana Bu Anita melihat prestasi anak-anak kita yang sekarang ini bagaimana? Kalau prestasi sekarang ya Bu, saya benar-benar sangat salut sama kalian. Kemarin sempat, apalagi yang kita dalam situasi pandemi Bu, itu ternyata banyak anak-anak kita yang bisa berprestasi meskipun ada halangan. Jadi sebenarnya halangan itu bukan menghambat kita untuk berprestasi. Ternyata banyak. Yang saya salut itu kemarin yang itu ya, Jason ya, itu Jason itu kan juga dia berprestasi Bu, akhirnya bisa membawa nama baik sekolah. Dan bahkan sebenarnya ada beberapa yang saya share juga lomba-lomba yang bisa digunakan untuk apa berprestasi. Kalau saya boleh, kalau Jason teman-teman yang akademik Bu, kalau kemarin yang non akademik yang saya tahu itu dari bidang adalah itu anak kita juga berhasil menang seperti lomba editor gitu. Kalau tidak salah itu masuk juara harapan atau apa di melawan si Jawa Timur. Jadi nggak cuma mereka yang disebutkan wanita ya, anda semuanya punya peluang untuk prestasi. Bagaimana meraih prestasi? Ya. Pesan untuk anak-anak wanita? Pesannya ya kalau saya boleh memberi pesan. Kalau untuk itu ini untuk kelas semuanya yang pertama itu kalian harus tetap semangat dan sehat. Kenapa kok semangat dan sehat? Kalau kita sakit itu kita mau sukses gak bisa, kita mau melakukan sesuatu gak bisa. Jadi yang terpenting sekarang itu adalah sehat. Kenapa kok semangat? Karena bapak ibu guru itu akan semangat kalian itu akan mentransfer ke bapak ibu guru. Kalau kalian semangat, kalau kalian sungguh-sungguh, itu juga akan memberi energi buat kami juga sebagai guru. Jadi pesannya semangat dan sehat, itu aja Bu. Itu yang utama ya. Sehat saat ini menjadi hal yang utama ya. Dan jangan lupa disiplin. Iya, begitu. Ini kan untuk hari ulang tahun sekolah kita Bu Anita. Coba Bu Anita punya 3 kata untuk sekolah kita ini. 3 kata ya Bu. Manis, keren, menakjubkan. Manis, keren, dan menakjubkan itu kata-kata untuk SMA Karanggung Suropati Sidoarjo. Demikian ya Bu Anita. Menarik sekali pembicaraan kita, tapi kita juga dibatasi oleh waktu. Nah, pemirsa, demikianlah pembicaraan menarik kita dengan 3 narasumber yang luar biasa tentang sejarah sekolah ini, bagaimana sekolah ini harus melalui berbagai macam tantangan dan
Akhirnya kembali lagi pada kata disiplin yang menjadi hal utama untuk terus menghidupkan sekolah ini. Demikian juga Anda semuanya, para siswa dan siapapun yang menyaksikan tayangan ini harus terus disiplin untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Selamat ulang tahun untuk SMAK untuk Surapati Sidoarjo yang ke-53. Semoga di usia yang semakin bertumbuh ini, semakin bertambah ini, semakin membuat, menciptakan, melahirkan, menghasilkan anak-anak generasi muda yang berprestasi untuk bangsa dan negara. Terima kasih kami sampaikan kepada 3 narasumber kami yang luar biasa, dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa.